Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Om Zis Tutor. Setelah kemarin saya bikin video tutorial cara pesan tiket online kereta api, di video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian cara cek kode booking atau kode pesanan tiket kita. Ini penting ya teman-teman, untuk memastikan kalau kita benar-benar sudah dapat tiket dan dapat nomor tempat duduk di kereta. Yuk simak videonya ini sampai selesai ya, jangan di skip. Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke Google Chrome. Kita ketik www.kai. Iya, situs resminya ini ya teman-teman, www.kai.id. Kita klik. Iya, halamannya sama seperti kita pesan tiket. Kita langsung klik aja yang pemesanan tiket. Oke, terus di sini kita langsung saja klik yang cek kode booking. Ya, di sini ada kode booking atau kode bayar. Teman-teman masukin kode bookingnya di sini. Kita bisa lihat di email yang sudah dikirimkan ketika kita sudah menyelesaikan pembayaran. Oke, kita cek email. Ini dia kode bookingnya. Kita masukin ke sini. Oke, kalau sudah masukin kode booking, kita klik aja yang tampilkan. Oke, tampilan berikutnya seperti ini teman-teman. Info booking. Kita scroll ke bawah. Pembayaran, status pembayaran sudah bayar. Total bayar Rp95.000. Info perjalanan. Nama KA Kaligung 205. Kelas eksekutif A, berangkat 7 Mei 2022 jam 13.50 dari Semarang Poncol, tiba ke Tegal 7 Mei 2022 jam 4 atau 16 WIB. Terus kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada info penumpang. Di sini ada nama kita, terus nomor ID kita, terus tipe dewasa, tempat duduk eksekutif 1 10A. Terus ini ada nomor tiket kita. Ya, itu tadi tampilan kode bookingnya ya teman-teman. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, sudah dipastikan kita sudah dapat tiket dan dapat nomor tempat duduk di kereta. Jadi nanti tinggal kita cetak aja tiketnya di mesin yang ada di stasiun. Caranya mudah. Oke, itu tadi mudah ya teman-teman, cara ngecek kode booking atau kode pesanan tiket kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum.